sabi eh, Retang TV, pabahasan din. Tapos na iluwag niya. Aturan speed, kecepatan. Jadi ini kan ada angka 2. Jadi diatur ke angka 1 biar pelan ya. Kalau angka 3 ini kencang. Nah, coba diatur ke angka 1 biar pelan. Dekat
apa lagi ditekan lagi ini biar hilang. Oke, tekan lagi pelan ya. Oke, tadi sinyalnya kekencangan L1. Di juragan bisa bawa ke toko, saya ajarin sampai bisa, atau enggak COD saya ajarin di rumah juga bisa. Seperti ade namanya siapa? Uyun ya, di gempol kurung menganti ini sudah bisa ya. Pakai kontak manual, matinya juga pakai kontak manual. Di sini ada remote. Nah, ini remote ini ada 3 tombol. Yang tengah ini tekan 2 kali untuk ngikutin. Kalau yang matiin yang gembok buka ini ya. Ini yang gembok buka ini mati. Kalau ini untuk ngunci alarm kalau parkir. Ya. Kalau parkir, ini tak kasih videonya nanti ya. Jadi, kalau ngidupin gembok tengah gambar flash tekan 2 kali, terus kalau matiin gembok kebuka, kalau gembok ketutup itu untuk ngunci alarm kalau parkir, jadi aman di parkir. Nanti kalau ini diaktifin disenggol orang atau dipaksa jalan, unitnya enggak bisa ngunci bannya. Nah, nanti kita kasih videonya ya. Tokonya di Jalan Raya Ulaan Menganti. Di Jalan Raya Ulaan Menganti, ancer-ancernya Perumah Pipa. Jadi kalau mau latihan di sini enak, luas. Kalau misalnya mau di antar COD, nanti saya ajarin juga di rumah, nggak apa-apa. Bisa ya. Ini pegang tak pegang remote-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.